Ini. Dapat kebukaan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak lanak kita pun mula sabar dengan buruknya kita. Tapi Allah Ta'ala ini wasi'ur rahmah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala dengan orang beriman dia sifat sayang. Sayang dia dua. Dan sayang Tuhan kepada orang yang beriman sampai hari akhirat. Kerana itulah Allah Ta'ala tangguh segala perkara yang berkaitan dengan balak musibah ke atas orang yang beriman dan diberi dengan tempoh masa mudah-mudahan. Tempoh masa yang dikurniakan oleh Allah, mereka ini bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Masa dia hidup sehari-hari ni boleh celik mata, bukan satu keistimewaan. Umur jadi kau tua dan sebagainya, tapi kita boleh celik mata hari ni, itu sebagai fursah ataupun kesempatan Allah Ta'ala bagi dengan sifat rahmatnya supaya kita ni bertaubat daripada dosa-dosa yang kita buat. Sama ada dosa yang kita sedar, yang kita ikhtiar, ataupun dosa yang kita tak ikhtiar, dia mari ala faqah. Dosa yang mari dengan tiba-tiba yang kita sendiri tak ikhtiar untuk melakukannya. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam firman dia, inna lillahi ta'ala mi'atu rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal ins wal tayri wal bahain wal awam fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun wa akhara tis'an wa tis'ain rahmah yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat dan diturunkan daripada 100 itu satu rahmat, dan satu rahmat inilah yang dibagi kepada jin dan manusia, kepada burung, kepada binatang-binatang, kepada makhluk-makhluk yang kecil, awam. Maka kita tengok dengan satu sifat rahmat yang Tuhan turun kepada makhluk. Tuan-tuan biasa tak tengok National Geographic? Biasa tengok ke tak ni? Ha? Ha? Ah, berahi sangat. Ha, tu. National Geographic ini dia kisah dia binatang-binatang dia. Kisah dia rimas, singa, boya, ular, lagi serangga-serangga. Jadi kita boleh tengok binatang-binatang dengan sifat rahmat ni. Binatang yang sayang kepada anak dia, kepada keturunan dia. Kubah sayang kepada kawan-kawan dia. Sehingga nak faham kawan dia pun, kubah ni bersatu, pergi tanduk sehingga dan sebagainya. Ini pecahan daripada satu rahmat yang Tuhan turun kepada makhluk. Ataupun semua kata, kalau kena pijak 2-3 ekor je, satu sarang, mari duduk serang ketik kita. Ini Allah Ta'ala campurkan satu rahmat kepada hawa serangga-serangga hasyarat ni. Begitu juga dengan kita. Orang pejuang Islam, bila dia unyanyi orang Islam yang lain, dia terasa. Orang yang berjuang kebangsaan,
bila dilakukan penganiayaan kepada ahli dia, maka dia terasa. Doktor Islam, doktor kafir, doktor syirik, dia ada sifat sayang, kasih. Maka itu adalah satu daripada pecahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk. Itu baru satu yang duduk pada alam ni, baru satu campur kasih sayang ni. Dah campur kasih sayang Haji Pak, campur Ustaz Fadil, campur semua ni, baru satu kasih sayang Allah Ta'ala yang 100 tadi. Dengan satu per 100 kasih sayang Allah telah melingkumi segala benda yang duduk di atas muka muka bumi ni. Ini murahnya kasih sayang Allah Ta'ala. Masa tu kita sebut alhamd, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kaedah ilmu tafsir, ziyadatul haf tadullu ala ziyadatil makna. Ni orang yang mengaji ilmu tafsir. Rahman dengan rahim, rahim dia ada berapa? Berapa huruf? Berapa? Ha? Rahim, 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 rahim Pak Rahman, Rahman, pada ngira tak bapak ni Rahman ke kau tak boleh duit esang ni, kau tak boleh duit esang, memang ada ketinggalah tu. Rahman, Rahman berapa huruf? Ha? Kita duk kira macam 5. Ha? 5 ke 4? Ha. Ha. Kita duk kira ni macam ke 5. 4 ke 5? Ha? Ra, ha, mim, alif, nun. Berapa? 5. Betul. Betul. Ha. Rahim. Roha ya mim. Betul tu. Ha. Pasal tu dekat kaedah tafsir dia sebut ziyadatul ka, ziyadatul haf tadullu ala ziyadatil ma'. Pasal apa Rahman? Pasal orang kafir pun dia layak dapat Rahman Tuhan. Tuhan sayang dok ke orang kafir ni. Kalau Tuhan dok sayang orang kafir, agak orang kafir kita jumpa seorang makan pasir, makan pasir, makan pasir, makan pasir. Tapi dok dia makan kadang hebat pada kita, lobster dia makan. Ha, kita makan siput sedut je, puak puak gitu. Ha. Tak tahu ke benda tu. Ha? Ha, salah-salah sedut, siput masuk dalam tekak. Bukan kapi, dia makan lobster. Pasal apa? Pasal Rahman tadi. Tapi Rahim Allah Ta'ala khusus kepada orang yang beriman. Bila? Ketika duduk di alam barzah, ketika duduk di padang mahsyar, maka Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahiman. Ini orang kafir tak dapat. Ini orang untung, orang yang duduk dengan iman. Kerana itulah Allah Ta'ala kecil sangat orang yang kafir selepas dia beriman. Dia cahaya Islam, cahaya Islam, cahaya Islam, cahaya Islam, jual Islam, jual Islam, pak jual kafir. Ini Tuhan benci sangat. Kan? Tuhan cukup marah orang yang beriman dan menjadi kufur selepas mereka itu beriman. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada satu kaum yang mereka itu kufur selepas mereka itu beriman? Wa syahidu anna ar-rasul haqqun
sedangkan mereka pernah bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu benar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa, bagaimana orang ni Allah Ta'ala nak beri hidayah selepas dia cakap Islam, 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 tiba-tiba kafir jadi. Dan kafir terbahagi kepada dua, kafir yang murtad, murtad daripada agama Tuhan, dan kafir dengan iman dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Pasal tu kita kena bersyukur Allah Ta'ala beri kita dengan nikmat Islam ni, dengan nikmat iman ni, yang mahalnya lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Dan langkah bodohnya manusia yang jual iman kerana dunia, dia jual kepercayaan dia kerana dunia ni. Ni orang bodoh sekali yang jual perjuangan dia kerana dunia ni, bodoh. Tiba-tiba Allah Ta'ala matikan di saat dia jual dengan harga yang murah, Allah Ta'ala matikan. Maka dia akan rugi buat selama-lama. Wa ma yakfur ba'da imani, orang yang kafir selepas dia beriman ini orang sesat. Tuhan kata faqad dalla dalalan ba'ida, orang ni orang sesat, terlalu jauh. Apatah lagi ajak orang lain jadi du'atun ala abwaabi jahannam, ajak orang tinggal Islam. Tinggal Islam bukan tunggu ajak jadi masuk kafir. Marilah puak-puak kita masuk jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristian. Nak keluar daripada Islam, tak tunggu nak masuk Buddha, nak masuk Kristian. Cukup dengan menafikan satu saja daripada huruf huruf Al-Quran ataupun menafikan satu saja daripada syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sempurna dan adil, cukup jadi kafir selalu. Jangan kita duk faham kafir ni, masuk Kristian baru kafir, masuk Buddha baru kafir, masuk agama lain baru kafir, tak masuk agama lain pun boleh jadi kafir. Ada kafir yang jelas ada mulut dia ataupun yang berlaku dengan perbuatan dia. Contoh dia macam mari tahu baru Cina pergi sembah ke ayam. Ada siapa kita ni pergi sembah ke ayam pasal apa? Sepena tahun baru Cina, tahun ayam. Habis dia kawan Cina, Cina pergi sembah ayam, kita sembah ayam. Dah apa beza sembah ayam selalu? Kau mana untung? Kau mana untung orang sembah lembu dengan sembah ayam? Kau mana untung? Ha? Ha? Dia dah untung lembu lah, untung ayam. Ada untung Melaka. Haji Pak main duduk sini. Berarti, ha. Sembah lembu pun kapit, sembah ayam pun kapit. Ini merosok kan? Ada kata, lembah lembu lah untung pasal lembu besar pada ayam. Tak boleh. Tapi kerana nak hormat orang kapi, orang kapi sembah pun kita sembah juga. Tak boleh. Boleh membatalkan akidah kita. Tapi tak ada dalam politik ni bab akidah, boleh tak percaya Islam, tak percaya Allah Ta'ala. Boleh buat berlaku. Illam tastahi fasna' ma tasha', Nabi kata. Bila kamu dah malu dah dengan Tuhan, buatlah natang apa pun nak buat. Orang yang beriman kisah dia malu dengan Tuhan, maka mereka tak sanggup nak sembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Dah tak ada kemaluan lah. Mana kau ni salah sebut ha, jadi tak ada kemaluan. Tak ada perasaan malu lah. Kau nanti pas suka ha, tak ada perasaan malu lah. Habislah. Illam tastahi fasna' ma tasha',
Kalau Sami value, dia kata mak besar kemaluan saya. Sami value dulu. Dia nak goyaknya, dia malu, malu besar tapi dia kata mak besar kemaluan ni. Jadi bila ada dah perasaan malu dengan Tuhan, buatlah natang pun nak buat. Kerana itulah Allah Ta'ala beri kepada orang beriman perasaan, perasaan malu ni. Perasaan malu Allah Ta'ala beri kepada orang beriman. Dan malu yang paling besar ialah malu kita kepada Allah Ta'ala. Maka dengan satu rahmat tadi, ya ta'atafu nabiha, maka makhluk ini berlembut-lembut bersama mereka. Lembut, kita tengok orang susah, kita berasa lembut hati. Lembut hati, sayu hati, hani atuf, rasa sayang, lembut hati. Ya tarahamun, berkasih sayang. Dengan satu saja Allah Ta'ala beri daripada seratus tu, ya ta'atafun. Yang berlaku di rohnya, kita pun atau makanan, dia panggil apa tu, food frotella from Yaman, atau lah naik kapal, dia atau makanan untuk saudara kita di Myanmar. Begah tu je tu. Dah? Begah tu, begah Ustaz Wasa. Nggak kebagi, dah muka lepas. Jadi ini, ya ta'atafun. Orang cerita orang ni susah, kita pun mari berasa nak bagi sumbangan. Ini kes satu per sepuluh yang Allah Ta'ala turunkan rahmat, kasih sayang ni pada makhluk. Dah 99 lagi ni Allah Ta'ala simpang bila ni? Nak pakai bila? Nak pakai di hari akhirat. Dengan 99 inilah ada orang masuk syurga tanpa hisap. Dengan 99 inilah orang yang pernah melakukan dosa, tak sempat beramal soleh, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dia boleh melintas sirat sepatah kilat. Dengan 99. Kalau dengan satu ni dah serumah mencakup semua makhluk, bayangkan 99 yang Allah Ta'ala sediakan di hari akhirat ni. Tiba-tiba 99 ni pun kita tak layak juga di hari akhirat. Wa'ayyadzubillah. Hak 99, hak spare, Tuhan spare di hari akhirat ni tak layak juga dengan kita. Maka tak ada lah tempat kita di hari akhirat. Pasal kita dah dapat abuang tak muka bumi ni, Masya Allah. Pasal tu dia kata, ar-rojak, biar duduk simpang dalam hati kita ni perasaan, ya Allah, biarlah aku dapat salah satu daripada rahmatmu. Saya ingat satu kisah orang yang Allah Ta'ala campur satu bahagian daripada rahmat. Zaman Nabi Allah Musa AS, bila Nabi Allah Musa dia nak pergi munajat, dalam perjalanan ada orang tahang dia, seorang lelaki tahang dia. Dia kata, ya Nabi Allah, tolong doa kepada Allah agar Allah Ta'ala campur dalam hati saya satu rahmat, perasaan rahmat dan mahabbah kepada Allah. Satu zarah, satu zarah ni ke aluh dah arah, zarah, satu zarah. Nabi Musa kata, satu zarah ni besar, tak layak dan kamu tak mampu nak pikul ni. Lelaki ni kata, kalau tak boleh satu zarah, separuh zarah lah. Nabi Musa kata, separuh pun banyak. Kalau tak boleh separuh, satu per empat zarah lah. Mana satu zarah bagi empat, satu per empat. Ya, besar mana satu zarah? Siapa yang pernah tengok zarah ni? Dengan teleskop ke? Ha? Siapa yang pernah pegang zarah ni? Satu pun empat zarah. Nabi Musa pun berdoa agar Allah Ta'ala campurkan satu per empat rahmat. Maka Nabi Musa tinggal lelaki ini. Bila cukup 40 hari, Nabi Musa ni balik.
dia cari lelaki ni dalam kapur, tak jumpa cari. Bila tak jumpa cari, maka malaikat beritahu kepada Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, kalau nak jumpa orang lelaki ni, pulang ambil pulang, kamu kena pergi di sebalik gunung ganang yang ada di Sinai ni. Pergi. Nabi Musa pun cari dalam gunung ganang ni. Tengok lelaki ni sedang bermunajat, akad tangan berdoa kepada Allah. Nabi Musa pun beri salam. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Nabi Musa beri salam yang kedua. Assalamualaikum. Tak jawab juga. Beri salam yang ketiga. Assalamualaikum. Tak jawab. Nabi Musa ni orang bekeng. Dah tiga kali beri salam tak jawab. Naik nak marah. Bila nak marah, malaikat kata, wahai Musa, bagaimana mungkin orang yang Allah Ta'ala beri satu per empat zarah rahmatnya akan mendahulukan makhluk di atas Tuhannya? Dia dah asyik dengan satu per-empat rahmat Tuhan, dia tak dengar pun salah Nabi Musa ni. Ketika itu dia dengan Allah Ta'ala, dan Tuhan tu terlalu besar, agung, terlalu dia sayang, dia cinta. Apa yang Nabi Musa beri salam pada dia, dia dah dengar. Itu baru satu per-empat zarah yang Allah Ta'ala campur dalam hati si pulang. Kita ni kalau kata satu per empat dok, nah, satu per empat lah dok kita ni. Hak satu per empat tu pulak pecah, satu per sejuta pulak. Hak satu per empat ambil satu per empat juta tu, bagi sejuta pulak, aruh adalah sikit. Ataupun boleh jadi tak dok juga. Dengan pesengan kita ni rasa tak dok, nak satu per empat tu tak dok. Nak dahulukan Allah Ta'ala daripada benda-benda atas dunia ni, tak ada. Kadang-kadang dengan manusia pun kita ni takut dah, bimbang dengan manusia. Padahal banyak kali kita kata, apa yang berlaku pada kita tak akan berlaku, melainkan bila benda tu nak atas kehendak Allah. Mudarat tak akan berlaku, melainkan bila dihendaki oleh Allah. Manfaat tak akan berlaku, melainkan bila dihendaki oleh Allah. Tapi kita tak percaya juga dengan Allah Ta'ala. Pasal tu Tuhan sebut, al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshaw. Saat orang kafir dah berputus asa daripada agama, jangan kamu takut pada orang kafir. Ni orang kafir ugut debuh anyar. Ya. Orang kafir ugut debuh anyar dah. Dia kata, tak, mengikut survey kami, kajian kami, Islam tak akan menang satu kursi pun. Ah, berat dah. Berat lagi ni. Debuh kita ni. Orang kafir dia buat survey, dia buat research, tak ada percaya pada qada Tuhan ni. Dia percaya dengan angka. Pasal tu dia duk main dengan angka, 3 angka, 4 angka. Nah, akhirnya kita pun beli nak nombor ekor juga, nombor-nombor ni. Duk percaya ke orang kapi. Kita percaya fa'alu lima yuri. Innamal amru idha arada syai'a an yakuna lakum. Ayat. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah. Allah Ta'ala boleh menangkan Islam walaupun dengan jumlah yang kecil. Dia kata, demokrasi lain ustaz, orang pakat ngundi. Kalau orang sikit, kalah lah. Betul. Tapi hak duduk dalam hati kita ni, berasa-rasa nak pakoh ni, siapa duduk kuasa? Ha? Berasa-rasa nak pakoh, rasa nak pakoh ni, nak pakoh ayam rasa. Ha, contoh dia, nak pakai kuci rasa, siapa pergi ni? Ha? Ramah ni, hati-hati puang ni, tapi nak hak ni juga, siapa beri perasaan? Dah hak ni siapa ni? Haji Pah? Ha? Ni hati-hati ramah ni, tiba-tiba pilih seorang. Kalau hati-hati hak puang tu, Haji Pah pilih siapa?
tak kenal. Ini baru betul-betul beriman. Ha, betul-betul beriman jipas. Tapi lembong dalam surah tu masalah tak tahu. Tahukah Zaitun Sami'un tak kenal? Siapa ini? Ha, kenal dah. Tadi kata tak kenal. Oh, Masya Allah. Nak cerita kepada kita. Perasaan ni, love kita kata. Love. Perasaan ni, love. Ya. Sekarang ni kita pakai telefon. Pakai telefon. Ada orang pakai selkong. Ya tak tu? Cuba tengok selkong kat tangan. Tengok selkong. Tak ada orang selkong ni. Ha, Maxis? Maxis? Ha? Ada orang? Lagi benda lagi. Red One? Ha, Red One. Nampak tu? Red One, Maxis. Lagi apa benda lagi? DG lagi? Ha? Ha, DG ada seorang. Ha. DG ni atu. Dia set-set atu je. Ha. Set atu mari lewat. Ha, DG. Ha, tu. Ha. Zahid. Nak rakyatnya. Hak ni boleh pakai selkong. Ni pakai Maxi. Ni pakai DG. Ni Red One. Kok mana mari ni? Kok mana mari? Hak ni kata. Talian ni lah paling bagus. Ha. Dengar nyata jelas. Jiji kata dalam air pun boleh dengar. Betul? Ha. Ha. Memang hatu duduk mana-mana tempat pun boleh. Masalah dia. Ha, bukan hatu tu jadi masalah. Ha. Ha. Jadi nak ceritanya, kok mana mari kita nak pilih ni, pilih ni, pilih. Ha? Hati ni. Ya tak tu? Maka begitulah kita kata. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bismillah. Bila kita duduk dalam kotak mengundi, Allah Ta'ala boleh balik hati semua orang. Ini maha kuasa Allah. Kita nak percaya pada Allah. Kita kata, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, engkaulah yang membalik-balikkan hati. Berapa ramai orang dahulunya hidup, 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 akhirnya Allahu Akbar. Betul? Dan berapa ramai pula orang Allahu Akbar dulunya, sekarang ni hidup, hidup, hidup. Hidup tu. Nak ceritanya, siapa yang membalikkan hati? Allah. Ya. Siapa yang membalikkan hati? Allah. Ha, ini. Pasal tu dalam satu-satu benda, kena percaya dengan Allah. Islam ni dia menang. Siapa masih Islam, pasti menang. Dan perjalanan-perjalanan yang dilalui hari ini ialah jalan kemenangan. Cuma sempat tak sempat kita tu suku suku kira. Semayang tu fatah apa dia? Kemenangan fatahul qarib. Semakin hampir, semakin hampir. Tapi hampir tu pada ilmu Tuhan. Bukan duduk pada ilmu ilmu kita. Kita ni kena usaha. Kena ikhtiar. Walaupun kita boleh jadi bukan sama kita. Pak Mezah dia tunggu. Arwah Pak Mezah 93 tahun. Tapi Islam tak menang. Usia Pak Musa 93 tahun kita kata. Ha. Ha, kita kata. Dan kita ni tak tahu lagi. Adap. Ha, boleh jadi zaman cucu cik kita baru Islam, Islam menang. Oh, ini kita dah tahu kerja Allah Taala. Tapi setiap saat yang kita buat kerana Allah, kerana Islam, boleh apa? Boleh pahala. Wa mallahu dhallamul lil abid. Jadi mudah-mudahan kita mendapat satu bahagian daripada 99 bahagian yang masih baki daripada rahmat Allah Ta'ala di hari akhirat. Yang ni 99 Tuhan simpan untuk siapa? Ha, Tuhan kata wa kana bil mu'minina rahimah. Oh, duduk atas muka bumi ni satu bahagian je yang Allah Ta'ala akan gunanya di hari akhirat ialah 99. Dan syarat 99 itu wa kana Allah bil mu'minina rahimah. Syarat nak dapat 99 mesti orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan 100 nikmat. Ada yang diturunkan di dunia untuk dinikmati oleh semua makhluk termasuk jin. Jin ni termasuklah putianok, putaranggoh, langsui. Segala-gala jin lah kita beri nama. Kan?
atu ni atu tu, ini semua jin tu ni. Ya. Ha. Ada orang boleh tengok jin, orang tak boleh tengok jin. Jin yang berupa, jin yang tak berupa. Ya. Ini semua dapat nikmat daripada Allah. Burung-burung, binatang-binatang kecil daripada hasarat. Ya. Serangga-serangga, kumang-kumang. Jangan kita ingat kumang ni tak makan, kumang makan juga. Ya. Dapat nikmat. Dan dengan nikmat yang satu itu, mereka saling mengasihi sehingga tenterang hidup. Ha, dengan nikmat itu kita tengok binatang-binatang. Pasal tu kadang-kadang saya suka tengok National Geographic. Tengok bagaimana binatang ni sayang sama-sama dia. Sayang generasi dia, sayang kumpulan dia. Tiba-tiba kita ni orang Islam, orang Melayu, satu bahasa, bermusuh-musuhan. Kerana dunia semata-mata. Kerana tamakkan dunia, bukan tamak agama. Kalau kerana tamakkan agama, nescaya mereka bersatu padu. Okey, kerana tamakkan dunia, ketepikan Islam, perkecilkan syariat. Ini semua kerana dunia. Sedangkan yang 99 lagi disimpan untuk diberikan kepada hambanya mukmin di hari kemudian, yakni hari akhirat. Ibnu Abbas meriwayatkan turunnya satu ayat, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi setiap-tiap sesuatu. Makna semua benda yang duduk atas muka bumi, beredar berjalan dengan rahmat Tuhan. Matahari berjalan dengan rahmat Tuhan. Pasal tu matahari saja-saja, bukanlah lalu saja-saja matahari ni. Nabi kata, idza ta'ala syams wa hiya tunadi, ya bani Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid, faqtani minni wa la a'ud ila yaumil qiyamah. Setiap kali matahari ni lalu, matahari ni rupanya bercakap. Cuma kita tak faham bahasa matahari. Nah, kalau matahari kita faham dan dengar dia cakap, nombor lari habis kita. Matahari sebut apa? Wahai hamba-hamba Allah, aku ni ialah makhluk yang baru, dan setiap amalan kamu di waktu siang, aku menjadi saksi. Matahari kata, mu yang duduk di bawah cahaya aku ni, aku jadi saksi ni dari akhirat yang mu buat ni. Masya Allah. Dan sekiranya aku berlalu, maka aku tak akan jumpa kamu lagi dah sehingga hari kiamat. Mana yang berlaku hari ni, dia akan jadi sejarah. Yang berlaku hari ni, berapa bulan hari ni? 4 Februari 2017. Tak akan jumpa dah tarikh ni. Hari ni sekali saja pada umur dunia. Jumpa pula tarikh ni bila? Di padang mahsyar. Hari ni mesti